Siapa ini? Siapa ini? Foto dulu. Enak, masuk gak? Apa? Masuk ya, masuk ya. Masuk sih, efeknya mami ini gendeng yun, tak elangan yun. Mai efeknya mami, mah? Gak tau. Efeknya percantik ini loh, ya Allah, tak patenannya. Gak. Siapa yun? Terima kasih buat teman-teman sobat ngarit. Mengizinkan saya untuk salah satu perwakilan ya dia teman-teman mungkin. Gitu. Ya ya ya. Hasan. Mas Iun. Iunnya tolong di. Drumlah, se. Se. Dorong lagu. Mau. Pertama kalinya, Mas Iun ajak Fauzana jalan-jalan keliling Surabaya pakai mobil idamannya. Momen mengharukan tersebut terjadi dalam sebuah siaran langsung di TikTok, di mana Mas Iun menerima kejutan tersebut di hadapan ribuan pengikutnya. Mas Iun, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik karena hubungannya dengan penyanyi Minang, Fauzana, tampak tidak menyadari kejutan yang telah disiapkan oleh Tom Lee Wafa dan timnya. Tak hanya itu, Mas Iun ajak Fauzana jalan-jalan keliling Surabaya pakai mobil idamannya. Mas Iun ungkap bahwa dirinya sangat bahagia bisa bawa Fauzana jalan-jalan pakai mobil pribadi miliknya. Terlihat dari raut wajah Fauzana yang sangat suka dengan kota Surabaya. Saya sangat senang dan suka si Surabaya, apalagi ditemanin Mas Iun tercinta, ungkap Fauzana dikutip dari Lo Channel pada Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Mas Iun sendiri sangat terharu dan gak ngangka sampai dirinya bisa mempunyai mobil pribadi. Di saat saya bawa pulang Fauzana ke Surabaya, saya mendapatkan kejutan dari Papa Tom Lee Wafa, yaitu mobil impian saya, tuturnya. Saya sangat senang, sekali lagi saya berterima kasih pada Papa dan Mama karena di hari spesial ini saya dikasih mobil, ucap Mas Iun. Dalam tayangan live TikTok, terlihat Mas Iun matanya ditutup sebelum kejutan diberikan. Tidak hanya itu, ia juga ditemani oleh adiknya, Rido, serta seorang TikToker asal Jawa Timur, Roni, yang turut hadir dalam momen tersebut. Ketika penutup mata akhirnya dibuka, Mas Iun tampak terkejut sekaligus bahagia saat melihat sebuah mobil Honda Brio berwarna kuning yang sudah disiapkan khusus untuknya. Momen ini langsung disambut dengan tangis haru oleh sang adik, Rido, yang terlihat tidak kuasa menahan air mata. Reaksi Rido yang emosional ini semakin menambah kesan mendalam dari momen tersebut, di mana ia langsung dipeluk erat oleh Mas Iun. Dalam kesempatan tersebut, Tom Lee Wafa mengungkapkan bahwa hadiah mobil ini bukan hanya sekadar pemberian biasa, tetapi bagian dari strategi yang lebih besar untuk membantu mengembangkan citra dan branding Mas Iun. Tom menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah memberikan hadiah iPhone kepada Mas Iun, namun kali ini mereka ingin memberikan sesuatu yang lebih spesial dan berharga. Kalau sebelumnya kita pernah kasih iPhone, kali ini ada sesuatu yang lebih spesial. Ini semua bagian dari proses. Sehingga ketika Mas Iun bisa bertemu dengan Fauzana, branding Mas Iun sudah lebih matang, bukan hanya sebagai sobat ngarit, tetapi juga sebagai pengusaha, ujar Tom dalam siaran tersebut. Menurut Tom, hadiah mobil ini akan sangat berguna bagi Mas Iun, terutama untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Intinya hadiah itu bisa bikin Mas Iun tidak kepanasan lagi, bisa bawa mobil sendiri kalau ke Surabaya, tambahnya. Lebih jauh, Tom menegaskan bahwa semua yang dilakukan timnya adalah murni untuk mendukung karir Mas Iun tanpa ada niatan untuk memanfaatkan kepopulerannya. Tom mengaku bahwa ia pernah berada di posisi yang sulit, dan ia paham betul bagaimana rasanya membutuhkan dukungan dari orang lain. Kita tidak mau memanfaatkan Mas Iun. Kalau teman-teman bertanya kenapa kita kasih ini itu ke Mas Iun, jawabannya sederhana. Saya juga pernah berada di titik terendah, jadi saya tahu betul bagaimana rasanya butuh dukungan. Saya hanya ingin membantu Mas Iun mencapai potensi maksimalnya, kata Tom. Dalam penjelasannya,
Tom juga mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan kepada Mas Iyun tidak hanya bermanfaat bagi karirnya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi brand Deli Wafa yang dimilikinya. Ia mencontohkan bagaimana produk kaos Sobat Ngarit yang dipromosikan oleh Mas Iyun mendapatkan sambutan positif di pasaran, yang kemudian turut mendongkrak penjualan produk lainnya dari Deli Wafa. Dengan meningkatnya popularitas kaos Sobat Ngarit yang dipromosikan oleh Mas Iyun, penjualan produk Deli Wafa lainnya juga ikut naik. Ini adalah simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling diuntungkan, ungkap Tom. Tom juga menyampaikan bahwa meskipun kini Mas Iyun telah lebih dikenal dan sukses, ia tetap melihat sosok Mas Iyun sebagai pribadi yang sederhana dan rendah hati. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Tom merasa yakin bahwa dukungan yang diberikan kepadanya akan membawa hasil yang positif. Mas Iyun orangnya sederhana, dan saya yakin dia akan tetap seperti itu. Kita hanya membantu dia untuk lebih berkembang, baik secara finansial maupun karir, tambahnya. Di tengah popularitas Mas Iyun dan hubungannya dengan Fauzana, penyanyi asal Minang yang dikenal luas di dunia musik tanah air, banyak rumor yang berkembang bahwa Fauzana akan diundang dalam acara Deli Wafa Fest, sebuah acara besar yang digelar oleh Tom Deli Wafa. Namun, Tom dengan tegas membantah rumor tersebut. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Sumpah bukti nyata. Raffi Ahmad dan Tom Deli Wafa berikan mobil sport untuk Mas Iyun dan Fauzana. Gota DPR RI terpilih dari fraksi PAN, Arizal Tom Deli Wafa atau yang akrab disapa Papi Tom Deli Wafa, akhirnya memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah mobil ke Mas Iyun. Hal tersebut diungkapkannya saat live TikTok dari Jakarta. Besok kita akan kasih hadiah untuk Mas Iyun. Kalau sebelumnya kita pernah kasih iPhone, kali ini ada sesuatu yang lebih spesial. Ini semua bagian dari proses, sehingga ketika Mas Iyun bertemu dengan Fauzana, branding Mas Iyun sudah lebih matang, bukan hanya sebagai Sobat Ngarit, tetapi juga sebagai pengusaha, jelas Tom. Intinya hadiah itu bisa bikin Mas Iyun tidak kepanasan lagi, bisa bawa mobil sendiri kalau ke Surabaya, tambahnya. Menurut Tom, peran Deli Wafa dan timnya sangat penting dalam mendukung karir Mas Iyun, namun ia menekankan bahwa semua yang dilakukan bukanlah untuk memanfaatkan Mas Iyun. Kita tidak mau memanfaatkan Mas Iyun. Kalau teman-teman bertanya kenapa kita kasih ini itu ke Mas Iyun, jawabannya sederhana. Saya juga pernah berada di titik terendah, jadi saya tahu betul bagaimana rasanya butuh dukungan. Saya hanya ingin membantu Mas Iyun mencapai potensi maksimalnya, kata Tom. Tom juga menegaskan bahwa pemberian hadiah dan dukungan lainnya adalah bagian dari strategi untuk membangun citra dan brand yang kuat bagi Mas Iyun. Dengan dukungan yang kita berikan, Mas Iyun bisa lebih fokus pada karirnya tanpa harus khawatir soal keuangan. Kita juga sedang membangun branding Mas Iyun sebagai pengusaha yang sukses, bukan hanya sebagai influencer, ungkap Tom. Tom mengakui bahwa perjalanan karir seseorang tidak selalu mulus. Ia sendiri telah melewati berbagai rintangan sebelum mencapai posisinya saat ini. Baca juga penjelasan lengkap Tom Deli Wafa soal hubungan Mas Iyun dan Fauzana hingga soal konser Deli Wafa Festival. Saya pernah susah, jadi saya paham betul bagaimana rasanya.